tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Masuknya awal musim tanam pada tanaman padi sawah, kelompok tani di Desa Balida, Kecamatan Paringin bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Balangan dan Asisten 3 Setda serta unsur Forkopimda lakukan penanaman perdana di Desa Balida, Kamis 9 Desember 2021. Kepala Desa Balida, Saridin mengungkapkan kelompok tani yang ada di Balida berjumlah 11 kelompok, dan sedangkan luasan keseluruhan persawahan yang ada sekitar 50 hektar. Ini diselenggarakan acara ini karena ada gebetan gabungan dari kelompok tani yang 11 tadi, yaitu gebetan Sinar Harapan. Ini diselenggarakan tanam perdana di lokasi wisata kita Pasar Budaya Receh Mampulang. Selanjutnya Saridin menambahkan bahwa usai penanaman padi tersebut akan dilakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanaman padi agar mampu memberikan hasil yang baik. Sementara itu, Sekretaris DKP 3 Pemkab Balangan Rahimi menyampaikan untuk jenis padi yang ditanam ini merupakan jenis padi Impari 30. Masyarakatnya antusias untuk tanam perdana untuk menanam padi. Terakhir, Asisten 3 Sekretariat Daerah Pemkab Balangan Haji Ahmad Nasai berharap padi yang ditanam tadi bisa tumbuh subur dan bisa memberikan kemakmuran bagi petani di Desa Balida khususnya. Al-Qori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.